Oke teman-teman, kali ini kedatangan motor Yamaha NMAX terbaru. Ini mengalami lampu alis yang mati total. Ini sudah dimodifikasi dengan lampu alis, tapi ternyata lampunya mati total bro. Cara ngelepasnya, cara memperbaiki itu harus kita bongkar dulu bagian cover depan bro. Bagaimana cara pembongkarannya? Simak videonya sampai habis bro. Yang pertama harus kita lepas cover depan. Nah, di sini ada baut. Ini harus juga kita lepas, ini skrup yang di dalam kita lepas. Kemudian kita tarik. Hati-hati cara nariknya karena dia mempunyai sistem klem. Jadi harus posisinya harus pas. Setelah itu kita lepas dulu pada bagian cover yang di belakang ini. Ini juga kita lepas karena sistemnya dia gandeng jadi satu, harus kita lepas. Kemudian kita lepas juga ini rumah lampu sen yang di bawah samping. Nah, ini juga kita lepas. Ini ada baut yang dari dalam. Ini juga kita lepas. Ini baru bisa keluar seperti ini. Oke, setelah itu baru dapat kita melepas lampu reflektor yang depan, teman-teman. Kemudian ada klem, tinggal ditarik begitu saja. Nah, ini lampu reflektor dapat kita lepas dengan mudah. Oke, kita cek, kita analisa penyebabnya. Ini ternyata ada kabel yang putus. Nah, ini kabel dari arus aki yang menuju ke lampu alis. Ini ternyata putus, teman-teman. Ini harus kita ganti karena kabel yang lama ini sangat jelek sekali. Kena arus aki dia langsung protol. Kita ganti dengan kabel yang kualitasnya jauh lebih baik. Cara ngeceknya setelah kita sambung, tinggal kita nyalakan, kemudian kita ground kecil saja. Nah, kalau sudah nyala berarti ini kabel sudah nyambung, tinggal kita rakit ke lampu alis seperti semula. Oke, kita cek ke sini apa teman-teman. Nah, dia sudah nyala normal, ini berarti sudah oke. Kita cek lampu sene kanan kiri. Nah, dia sudah nyala, tinggal kita rakit lagi seperti semula teman-teman. Hati-hati dalam rakitnya, jangan sampai salah. Kalau salah perakit ini bisa protol karena sistemnya tinggal diklem, di klik gitu aja dia sudah mapan. Kita cek hasilnya teman-teman. Wis, mantap sekali, lampu ini sangat garang. Lampu sen kanan dan lampu sen kiri sudah nyala dengan normal. Oke teman-teman, sekian tip bagaimana cara memperbaiki lampu alis yang mati total. Silakan klik tombol like dan subscribe-nya. Jika ingin mampir ke bengkel, silakan mampir ke bengkel Sidik Motor. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mantap sekali. Mantap, Sidik Motor.